Sobat Republika, salam. Lagi bokek nih, padahal lagi banyak kebutuhan. Benerin genteng bocor, traveling, skincare, banyak lah pokoknya. Pinjem temen, malu. Mau pinjem ke bank, gak punya agunan. Mau pinjem ke fintech atau techfin? Sobat Republika, ada yang pernah minjem ke techfin ilegal gak? Kabarnya, techfin-techfin ilegal ini meresahkan nasabahnya. Ada yang diintimidasi, ada yang diteror, ada yang disinggung yang tinggi, ada yang dipermalukan di media sosial. Coba techfin ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Aduh, udah gitu aplikasi techfin ilegal ini bisa mengakses data pribadi Sobat Republika loh. Wih, kan? Takut disalahgunakan loh. Iya kan? Nah, karikatur edisi ini akan merespon fenomena techfin ilegal ini. Jadi nanti Sobat Republika bisa lihat gambarnya di Koran Republika hari Rabu dan di kanal Republika Online Infografis. Nah, Sobat Republika masih mau pinjem di techfin ilegal? Kalau saya sih, Balik berontak lu, udah jatuh tempo nih. Iya bang, iya bang, iya bang, iya bang, iya bang, ampun bang.